Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan Si Filik Putra 2024 seri kedua di matchday terakhir Minggu 25 Agustus 2024 lengkap beserta daftar klasemen dan daftar penghargaan. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Si Filik Putra 2024 matchday ke-12 Minggu 25 Agustus 2024. Tim Voli Putra Indonesia harus menyerah dengan skor 1-3 dari tim Voli Putra Thailand. Hasil ini sungguh mengecewakan karena Indonesia kalah dengan skor-skor tipis ya guys. Sementara itu hasil pertandingan lainnya antara Vietnam versus Filipina berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim Voli Putra Filipina. Berikut ini merupakan daftar klasemen akhir dari seri kedua Si Filik Putra 2024. Thailand tampil sebagai juara di seri kedua dengan koleksi 9 poin. Indonesia finish di urutan runner-up dengan 5 poin. Filipina tempati peringkat 3 klasemen dengan 2 poin. Sementara itu Vietnam berada di dasar klasemen dengan catatan 1 poin. Nah, sementara itu untuk daftar penghargaan individu atau individual award di ajang Si Filik Putra 2024 akan Mimin sajikan setelah video yang ini ya guys. Jadi, silakan subscribe, like, dan share ke channel ini.